Lanjut lagi permainannya. Ya, jadi di sini Dewa Hermes berhasil ditangkap oleh Titan Gunung Api dan dilemparkan ke bukit sampai kereta kudanya hancur. Jadi sekarang kita kejar lokasi tempat jatuhnya Dewa Hermes. Oke, jangan kemana-mana ya teman-teman. Setelah ini kita akan melawan Dewa Hermes. Sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.